Halo guys, jumpa lagi dengan saya Jim Rock TV. Kemarin sore saya mendapat sebuah kiriman paket. Setelah saya lihat, pengirimnya adalah Rahmat Marsidi. Rahmat Marsidi alias Rahmat Bucen. Orakan Weti Bucen guys. Di sini alamatnya tertera adalah Sadulur Prabu Mulih Kota Nanas. Sedikit informasi untuk kalian, Prabu Mulih ini adalah sebuah kota bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Kurang lebih jaraknya ya kalau dari Kota Palembang itu sekitar 3 atau 4 jam. Kalau jalan kaki 2 hari kali ya. Untuk warrior, saya pernah melihat penampilan mereka pertama kali di IPWD, acara yang digagas teman-teman peninggalan ya, IPWD Impang Widrang. Waktu itu lokasinya di Gunung Salak, Bogor, dan saya pertama kali melihat warrior tampil di sana. Ya, rasanya pertama saya melihat warrior. Oh ya, saya cukup kagum ya dengan warrior karena mereka bukan hanya bermain di IPWD. Mereka juga pernah bermain di Libertates, pernah juga bermain di Rossi, pernah main di Arundalu House, pernah juga rasanya bermain di Pirata House. Menurut saya ini sangat menarik ya, karena bisa dibilang generasi pertama hardcore punk metal di Sumatera Selatan itu sangat-sangat jarang bertandang ke kota lain. Bisa dibilang generasi keduanya lah yang lebih produktif dan berani untuk bertandang ke kota lain. Ya si warrior ini salah satunya. Oke lah, kita coba lihat langsung ya apa isi paketnya ya. Oke, isinya adalah sebuah CD. Album perdana dari Warrior yang berjudul Blood, Bastard, and Destroy. Tah, maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Mereka yang lebih tahu gitu ya. Secara kemasan, packaging ini sangat sangat bagus gitu. Tulisannya tapi terlalu kecil. Di sini para personilnya Hatta, yang saya tahu ya. Hatta, terus Rahmat, Mario, dan Heru. Di cakram CD-nya pun sama seperti di front covernya, bergambar tengkorak dengan judul albumnya. Tengkorak ini sedikit banyak mengingatkan saya dengan tengkorak milik Exploited di album Beat the Bastard. Selain ilustrasi yang sangat menarik, di bagian belakangnya juga terdapat foto para personil. Disini ada foto Heru, Rahmat, Mario, dan Atta. Di bagian belakangnya terdapat daftar lagu. Lagu pertama, track pertama berjudul, track pertama intro, track kedua bebas, track ketiga Blood, track keempat Swimming Mosspit, track kelima Spirit of This Spirit of Desistance. Oh, sorry, gelap ini. Track ke-5 berjudul With Attitude. Track ke-6 berjudul With Attitude. Track ke-7 Alkohol. Track ke-8 Liar dan Gila. Track ke-9 berjudul Terror. Album ini dibuka dengan intro yang sangat keren. Jika kalian menyukai punk model-model Exploited, Chaos UK, Total Chaos, mungkin bakal suka dengan materi album ini. Tidak hanya unsur hardcore punk, di sini mereka menghadirkan thrash metal sangat terasa, gitarnya sangat keren, aransemen musiknya sangat keren, mereka bermain sangat rapi, bass, drum dan lain-lain sangat menarik. Menurut saya ini intro yang sangat keren gitu. Lagu kedua ini lagu favorit saya nih ya, judulnya Bebas. Musiknya juga keren, sangat-sangat keren. Selain Bebas, favorit saya selanjutnya adalah
Spirit of Resistance dan juga Alcohol. Oh ya, di album ini juga di track ke-8 terdapat lagu Liar dan Gila. Liar dan Gila ini adalah lagu milik Rosokan, band grindcore lawas dari kota Palembang. Di sini yang membedakan Rosokan dan versi Rosokan dan Warrior adalah versi Warrior terdapat melodi yang dimainkan oleh Mario, dan bisa dibilang ini Mario ini sangat keren gitu ya, bagi saya keren lah memainkan gitarnya gitu. Lagu terakhir ditutup dengan judul Terror. Lagi-lagi ini lagu favorit saya, ini sangat keren. Jika kalian berminat dengan CD ini, kalian bisa menghubungi Warrior dengan alamat Instagram di sini. Saya ucapkan selamat atas peluncuran album yang berjudul Blood, Bastard and Destroy. Sukses untuk kalian. Saya sangat menunggu kalian untuk melakukan tour. Terserah kalian melakukan tour mau kemana, bisa kalian tour keliling Pulau Sumatera atau kalian tour keliling Jawa, Bali, itu terserah kalian. Tapi yang sangat pasti, saya sangat menunggu kalian untuk melakukan tour. Kalau bisa sih tour dan mampir di kota Bandung ya. Sukses untuk kalian, ini albumnya sangat keren. Untuk kalian yang berminat dengan album ini, kalian bisa menghubungi teman-teman Warrior dengan alamat di bawah sini. Sekali lagi, selamat dan sukses.